Nah ini Diserahkan kah? ya, ini handphone yang kedua saya serahkan ke Bu Titin. Ya, siap, mudah-mudahan bisa dibuka dan masih ada gambarnya dan bisa Amin. Bermanfaat ya. Amin. Bisa bermanfaat tujuh buat semuanya. Terpidana. Ya. Terima kasih Bapak. Bapak luar biasa. Saya sih sebetulnya dari awal meyakini betul apa yang Bapak sampaikan benar, karena ada dua handphone yang sekarang sudah berada di tangan saya. Mudah-mudahan ini bisa diekstraksi dan karena terakhir saya ini ngasih ini sempat saya mau kasih gitu, makanya ini baru berapa bulan, nggak belum ada 1 tahun lah, makanya saya yakin ada ya, kalau di sini barang alhamdulillah orang orang ini orangnya udah ngeliat tuh tunjukin ya. HP-nya itu orang apa yang jujur-jujur semua ya, kalau ya. Dia barang orang lain dia nggak berani, nggak berani. Nah, kecuali ini kalau itu dia titip ini punya sepupu saya. Jadi kalau dia ngambil barang-barang yang bukan punyanya itu nggak mungkin. Oh, itu isinya apa coba pak? Baterainya kosong ya. Baterainya kosong. Ya. Ya. Kamera ini. Belakang aja kalau ini dua. Ya. Di tempat kejadian pada saat itu. Boleh pulang enggak? Cewek om. Nanti gerbong masih. Jadi akan pas moto hanya 3 orang itu apa pas juga moto si korban itu udah juga? Ada semua. Semua. Nah, semua. Yang saya ingin, yang saya foto itu 3 orang itu berikut ada tiangnya juga kena ya ke foto yang saya ingat sekali tiangnya kena terus motornya ada ininya juga ada korbannya itu ada di situ di foto itu korbannya itu laki-laki dan perempuan atau laki-laki dan perempuan tapi yang saya perhatikan itu yang laki-laki karena yang laki-laki itu udah nggak ada pergerakan jadi ya mohon maaf ya. Sepertinya meninggal di tempat seperti itu. Kemudian sebenarnya si perempuannya sendiri, perempuannya masih ada masih bersuara itu. Dia yang saya ingat itu ngomongnya aduh Allah ya Allah aduh gitu kan, seperti itu bahasa-bahasa yang itulah. Itu yang terpental saya ingat. Atau dia nyatu itu bersatu gitu terpental terpisah gitu terpisah gitu. Itu terpisah. Cuma jaraknya nggak begitu jauh ya. Saya ngerti ini. Karena terakhir saya ini ngasih ini sempat saya mau kasih ke orang lain dia nggak mau. Dari saya nanti akan koordinasi lagi dengan tim Pradi, kemudian biasanya sih tim Pradi menugaskan saya untuk ke Jakarta menyerahkan kepada ahlinya, tapi memang tidak bisa saya sebutkan, mohon maaf siapa ahlinya. Biasanya sih sekitar 3 atau 4 jam itu bisa terlihat gitu, hasilnya. Seperti yang dulu juga sekitar 5-6 jam lah. 3-5-6 jam. Makanya ini baru berapa bulan, belum ada 1 tahun lah. Makanya saya yakin ada ya, kalau di sini barang alhamdulillah orang-orang ini orangnya udah ngeliat tunjukin ya. HP-nya. Itu orang apa yang jujur-jujur semua ya. Kalau ya. Dia barang orang lain dia enggak berani. Enggak berani. Nah, kecuali ini.
Nah, ini diserahkan kah? Ya, ini handphone yang kedua saya serahkan ke Bu Titin. Ya, mudah-mudahan bisa dibuka dan masih ada gambarnya dan bisa bermanfaat. Amin. Ya, amin. Bisa bermanfaat bagi buat terpidana. Ya. Terima kasih Bapak, Bapak luar biasa. Saya sih sebetulnya dari awal meyakini betul apa yang Bapak sampaikan benar, karena ada dua handphone yang sekarang sudah berada di tangan saya. Mudah-mudahan ini bisa diekstraksi dan belum ada satu tahun itu ada sempat, jadi waktu saya ngaji ini nih. Saya ini ngasih ini sempat saya mau kasih ke orang lain, dia nggak mau. Makanya ini baru berapa bulan, nggak belum ada satu tahun lah. Makanya saya yakin ada kalau di sini barang, alhamdulillah orang laki ini orangnya udah ngeliat yang tunjukin HP-nya. Itu orang apa yang jujur-jujur semua ya. Kalau dia barang orang lain dia nggak berani. Nggak berani. Nah, kecuali ini, kalau itu dia titip ini, jadi punya sepupu saya. Jadi kalau dia ngambil barang-barang yang bukan punyanya itu nggak mungkin. Oh, itu isinya apa coba Pak? Baterainya kosong ya? Baterainya kosong. Ya. Ya. Kamera belakang aja, kalau ini dua. Ya. Di tempat kejadian pada saat itu. Dia ada pulang gak? Cewek om. Nanti gerbong masih. Tuan Lela sih, pasti tanya.